FaceTime, bahkan WhatsApp ya Bi ya. Teleponan susah guys. Iya, jadi kalau hal lain seperti ngetuk-ngetuk pintu, error kita dengan cara apapun masih kita bisa bertahan. Tapi kalau internet sudah diganggu, buat nggak tahu atau ya ada-ada aja. Kemarin itu sempat ada yang nyaranin suruh buka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dan di video kali ini, pagi-pagi Fanny mau nemenin Kang Alman upload video ya. Kadarullah, sekarang internet di rumah ini benar-benar luar biasa down ya. Ini udah sekitar 8-9 harian ya, 8-9 hari internet di rumah ini benar-benar kacau ya guys. Sampai-sampai jangankan mau upload, buka WhatsApp aja tuh connecting. Jadi kita harus matiin apa namanya WiFi-nya. Kalau Fanny kan numpang WiFi ke Dedo ya. Nah, Dedo itu kan HP-nya pakai internet di sini. Nah, internet Dedo itu, internetnya Dedo itu, Dedo kan suka nonton YouTube Kids. Nah, suka ngeloading juga guys. Dedo suka marah-marah ya. Nah, sekarang Fanny mau nemenin Kang Alman upload video ya. Nih sambil mau cuci baju. Nah ini dia Kang Almannya ya, ya Bi ya. Kadarullah sekarang internet mungkin ada mau ke 8 apa 9 hari. 9 hari kalau gak salah ya, kurang lebih lah. Kurang lebih internet bener-bener down. Jangankan buat upload video, buat WA, video call udah gak. Video call sekarang Fanny sama ibu yang biasanya lancar tiap pagi. Fanny suka sarapan di sini sambil video call sama ibu atau Teh Ahda gitu ya. Atau ke uminya Kang Alman ya. Kang Alman juga suka telepon tiap malam atau subuh biasanya, itu sekarang udah nggak jalan ya Bi ya. Qadarullah. Dan kemarin juga bahkan ada yang mau kerja sama sama Kang Alman. Kan Kang Alman biasanya yang bisa telepon WA tuh handphonenya Kang Alman ya guys. Nah, teleponan mau Imo, mau Instagram, semuanya. FaceTime, bahkan WhatsApp ya Bi ya. Teleponan susah guys. Iya, jadi kalau hal lain seperti ngetuk-ngetuk pintu, error kita dengan cara apapun masih kita bisa bertahan. Tapi kalau internet sudah diganggu, waduh lumpuh. Susah guys. Jadi, karena semua pekerjaan kita itu serba internet, berhubungan dengan jemaah, iya, umroh, iya, terus saya ada kerjasama dengan brand lokal yang harus deal-dealan melalui telepon. Bahkan kita juga biasanya Zoom meeting sama tim Alman Tour di Indonesia, terus Alman Kurma ya Bi ya. Sekarang tuh bener-bener tersendat guys semuanya. Jangankan mau video call, mau telepon, mau Zoom meeting, chatting aja susah guys. Dan kemarin tuh Bun, aku kan sempat nanya-nanya ke para netizen di seluruh dunia, katanya tuh ada alat yang bisa melumpuhkan internet. Oh gitu. Satu contoh di stadion. Di stadion ketika live pertandingan bola maupun apa, itu tuh ada sinyal yang melemahkan biar orang tidak ngambil gambar secara live. Live. Oh. Gitu loh. Oh gitu, baru iya. Tahu. Nah, yang sekarang saya perhatiin mereka, bukan mereka, si tetangga psikopat ini nih merhatiin apa namanya Bu? Kamera portable yang pakai internet. Jadi si kamera ini kalau tidak ada internet nggak bisa ini, nggak bisa ngerekod Bu. Gitu loh. Mungkin. Nah, ini si Pak Kapten yang ngomong. Kan kemarin WhatsApp, Kang Alman, orang itu tahu mungkin karena Kang Alman pakai kamera CCTV yang pakai internet gitu loh. Nah, jadi seperti itu. Nah, si bocil ini yang biasanya nonton YouTube Kids sekarang dia, aduh, untung aja ya, masya Allah. Kenapa itu?
Ayo. Ya udah sekarang kita berangkat tuh, bawa aja dedonya, Be. Nih. Dia tuh si nyemin. Tangan bagus makannya, tangan bagus. Ayo, ayo, ayo. Kita berangkat dulu, Dok. Berangkat dulu ya, Teh, ke depan ya. Mau upload video ini. Nih. Ya, ya, ya. Dok. Dok, Endol. Kasihan nanti. Itu basah bi celananya. Coba. Dedok. Oh iya. Wah, gak jadi diajak kamu, Do. Dia udah bikin susu. Banyak dia numpahin air kayaknya. Astagfirullah. Ayo, Bun. Ayo, Dedo gak jadi dibawa ya, Bi ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la haula wala quwata illa billah. Apa, Bi? Jadi, ya. Rumah internet itu bisa dipasang di sekitar rumah kita di tembok. Oh, gitu. Iya. Dan ini ya guys, udah sekitar hampir 2 minggu lift dimatiin. Ini lift mati, tapi yang sebelahnya nyala. Dan ini kita nggak bisa pakai akses yang ini guys. Iya, karena pakai kunci. Kita nggak dikasih kuncinya, luar biasa nggak? Kita kalau untung lantai 1 ya Bi, kita naik 1 lantai maksudnya. Gak tahu tuh ya, ada-ada aja. Kemarin itu sempat ada yang nyaranin suruh buka ini. Bukan itu mah. Ini untuk firehouse. Tapi panas ya. Kita nggak jauh kan, Bi? Upload videonya. Sekitar lo, mana? Nggak tahu. Ada topi sama headset, guys. Oke, nanti kita lanjut lagi di mobil. Oke guys, kita lanjut di sini ya. Dan kita mau upload videonya di pinggir jalan ini ya. Ini sekitar berapa ratus meter dari rumah, Bi? 500 meter dari rumah. Ada ya? Setengah kilo ini dari ya, rumah. Iya, 500 meter dari rumah. Ya. Dan Kang Aman mau upload video, bahkan video pendek. Tuh, di sini 5G, Bun. Mana? Tuh. Mana? Di zoom. Tuh, 5G. Oh, 5G di sana H+, guys. H+. Tadi lupa ya nggak ngeliatin, tapi ada kan di channel Kang Aman ya? Iya. Di rumah H+ ya. Nih. Dalam ini ini video panjang atau video pendek? Panjang. Video panjang. Si sekitar. Oh, ini video YouTube ya. Ini video kalau dihitung GB-annya sekitar hampir 19 GB kan berat banget tuh, Bun. Nah, biasanya kita upload video YouTube itu sekitar paling lama 10 menit ya, Bi ya. Iya, kalau 5G gini nggak lama. Nggak lama iya. Gitu. Nah, kadang 5 menit cepat banget gitu iya. Ya, Bi. Sekarang jangankan mengupload video panjang, video pendek aja yang reels gitu ya. Yeah. Reels Instagram atau video TikTok sekarang tuh udah susah, Bi. Oh. Ya Allah tuh. Tuh 3 jam, tuh terus tuh 1 jam. Terus berkurang lagi nih. Tuh. 80-nya iya. Tuh ya saking cepatnya. Cepat karena 5G. Ini sekitar 500 meter dari rumah ya, guys ya. Iya, jadi Bun tuh jadi 45 menit, 43, 42, iya. Nanti lama-lama cuma berapa menit ya, Bi? Betul. Ya Allah, luar jadi, biasa, guys. Jadi banyak orang ngomong, wah itu mah ini katanya Wi-Fi-nya. Kita nggak pakai Wi-Fi, guys. Pakai internet. Internet, kartu internet. Ada 3 kartu. Nah, dipakai di handphone Kang Alman satu ini. Terus satu lagi mana? Satu lagi di yang sini. Yang sini, satu lagi di HP Dedo. Iya. Nah, kalau saya sama Ate ambil hotspot di HP Dedo gitu ya, Bi ya. Nah, gitu guys. Jadi sebenarnya kita tuh pakai provider 3 kartu ya, Bi ya. 3 kartu. Nah, banyak yang nyaranin dari subscriber di seluruh tuh dunia. Jadi 19 menit. Iya. Tuh, dari 3 jam tadi jadi 18 menit, guys ya. Cepet banget Bunya. Luar biasa ya, Bunda. Sekarang mau upload video pendek kah sambil jalan ya, Bi? Iya. Ini 5G di sini, Bun. Iya, 5G. Jadi, internet tuh hanya lemot pas di ruangan kita doang. Iya, nah ke bawah tuh udah ini, pas udah turun tuh udah enggak ya, guys, sebenarnya cuma iya. Kita sambil jalan aja. Nah, tuh lihat Fanny aja. Full internetnya ya, Bi ya. Iya. Biasanya tuh lap ke bawah. Ya. Guys, coba ya. Coba ini cepat banget, Bun. 13 menit tuh, guys ya, 13 menit. Iya, cet. Dari 3 jam dan langsung cepat 13 menit. Iya. Ya Allah. Luar biasa.
Kita sambil diem dulu di jalan gini, sambil kita juga keluar rumah ya, Bi ya. Iya, neduh. Neduh. Ya Allah, ujian. Ada yang komen nih. Barusan ada yang komen, katanya gini, apa? Kak. Mana lihat? Bisa nggak komenannya dibuka dulu? Bisa nggak? Bisa kok. Bisa, bentar. Jangan lu liatin dulu kesini. Ya, oke. Langsung lihat di komentar aja, Bi. Iya. Nah, ini nih. Buka aja, klik aja. Komenannya kayak gini. Introspeksi diri. Kang di sana Mekah, barangkali Kang Alman pernah berbuat jahat ke orang lain, Kak. Ke orang lain, sekaranglah balasannya. Wallahu a'lam bisawab. Biswahab harusnya dia salah. Iya, enggak, aku baca ini, Kak. Dia salah. Biswahab harusnya. Nah, introspeksi. Iya. Tapi ya seingat kita ya, alhamdulillah sih, Bi, kita mah enggak pernah jahil ke orang ya, Bi. Terus maksudnya gini loh. Saya bukan mau membela diri di video kali ini bahwa apa ya? Saya tidak pernah mengaku diri saya ini suci. Iya, enggak. Kulu insan bani Adam akhotou natawabun, ya. Jadi hilap dan dosa manusia itu tempat, setiap manusia itu tempatnya, iya, salah, tempatnya dosa. Hilap dan dosa. Iya. Enggak hanya kita semua. Saya justru nge-share video ini tuh untuk edukasi buat teman-teman yang tinggal di Mekah khususnya. Nah, orang Indonesia, Bun, banyak yang sebenarnya kejadian seperti ini bukan hanya terjadi ke aku saja. Banyak kejadiannya, cuman orang itu enggak berani ngelawan, memilih pindah karena kebanyakan orang yang ilegal, orang yang enggak punya identitas. Nah, iya. Nah, sekarang saya banyak yang ngerekomendasiin suruh lapor ke suruh lapor ke polisi. Nah, laporan polisi itu kan harus ada bukti yang otentik. Kalau kita cuma lapor tanpa ada bukti yang otentik, polisi juga hanya bisa buat catatan gitu loh. Ngerti enggak? Iya, maksudnya kalau belum ada bukti mah ya buat apa? Ya, nanti iya, polisi juga kayak gimana gitu loh. Betul. Jadi orang tuh kalau udah ada bukti mah sebuah drama gak kolosal. Enggak apa-apa. Udah biarin aja. Itu hak mereka ya, Bi. Iya. Hak mereka mau ngomong apa silahkan. Kita cuma nge-share aja. Coba jadi sini. buat teman-teman yang bicara ini drama atau apalah settingnya, terserah. Iya. Cuma itu hak kalian, tapi hak kita juga, kita nge-share video ini buat orang yang tinggal di sini atau orang yang baru tinggal di sini, supaya mereka juga nggak terlalu shock kalau udah tahu nih dari video-videonya Kang Alman sama Teh Feni bahwa tinggal di luar negeri itu seperti ini loh, gitu. Ya, jadi gitu, di dalam rumah itu harus ada kunci slot, kunci apa gini. Kunci bahasa dalam bahasa Indonesia ya? Iya, kunci yang... Kunci slot? Iya, slot. Iya. Nah, bukannya terus... slot itu jadi online ya? Enggak, maksudnya gini lah, sekali lagi ya teman-teman. Itu terserah kalian. Tapi enggak banyak juga kok orang yang ngedoain kita, Bi. Masya Allah. Tabarakallah. Kita mah sekarang mah kalau yang komen-komen negatif, ya udah kita tetap baca. Ya udah, terima kasih banyak. Tapi kalau misalnya alhamdulillah ya, Bi, masih banyak yang doain kita, yang support kita, bahkan sampai yang ngasih apa namanya tuh? CCTV. Yeah. Terus ada yang sampai ngechat, ada yang sampai nelfon, ada yang nge-DM-in ke Instagram. Ada yang ngirim surat. Ada yang ngirim surat gitu ya. Alhamdulillah masih banyak yang support kita gitu. Orang alhamdulillah baik. Orang baik gitu ya. Yeah. Ya gitulah. Pokoknya segala sesuatu itu bisa dilihat dari sisi positif kita dan negatifnya. Kita tidak bisa memaksa orang untuk suka sama kita. Ya, enggak. Kita tidak bisa menutup mulut orang dengan kedua tangan kita. Saya hanya bisa menutup telinga kita, ya, kedua gitu. Telinga kita dengan kedua tangan kita. Iya, oke. Okay. Nah, jadi seperti itu ya, guys. Kemarin mungkin kayak dipecahin spion, pecahin kaca belakang. Ini belum diganti spionnya. Tuh sampai sekarang. Soalnya ini untuk bukti nanti ya. Coba, Bun, lihat dulu ini nih.
Udah selesai belum? Taruh lo guys. Udah kayaknya sebentar belum lagi. Belum sih. Nih kalau ngupload video biar cepet tuh digini, kita sambil nonton video sendiri yeah. Digini. Udah diamin aja gitu. Iya. Yeah, udah yeah. Biarin. Nah, oke okay, Bi, mungkin seperti itu ya. Iya. Yeah. Kayak kejadian hal-hal gangguin di rumah, ngetok-ngetok, itu mungkin masih kita bisa tahan. Cuma kayaknya kalau internet kayak gini, kalau lama-kelamaan ya, belum terungkap ya nggak bisa guys. Kenapa? Karena selain emang pekerjaan kita juga dari ngupload video, terus kita juga kan jauh sama keluarga, kita komunikasinya hanya pakai internet gitu loh guys ya. Oke guys, gitu dulu aja mungkin ya video Feni kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Jadi buat teman-teman, video ini silahkan kalian bisa, itu hak semua, hak kalian semua mau lihat dari sisi positif atau negatif. Yang jelas kalau misalnya ada sisi baiknya silahkan ambil ya Bi ya. Tapi kalau misalnya ada sisi buruknya buang aja gitu ya guys ya. Yang jelas kita nge-share supaya teman-teman yang tinggal di luar negeri atau yang baru tinggal di luar negeri ya Bi, supaya enggak shock banget gitu karena udah sebelum-sebelumnya tahu dari video-video kita ya. Oke guys, segitu dulu aja video Feni kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Doain kita semua ya guys, mudah-mudahan kita cepat berlalu gitu dari masalah ini ya. Feni yakin sih insyaallah Allah juga nanti kasih jalan keluar ya Bi ya. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.